Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Puspa Marantika Arianti di sini. Jadi di sini aku bakalan buat perbandingan antara Nasifik, Cushion Nasifik sama April Skin. Jadi buat kalian, kita langsung yuk ke videonya. April Skin dulu yang cushionnya. Ini packaging pertamanya, warna hitam yang benar-benar elegan banget, mewah. Terus di sini kita lihat kotaknya dan bingkainya. Nih, kalian bisa lihat dalamannya. Jadi di sininya silver. Nih, April Skin-nya. Terus kalian bentuknya ini dia ringan dan mudah dibawa kemana-mana ya untuk cushionnya. Sedangkan di sini kita lihat yang kemasan Nasifik ya. Ini warnanya gold. Kalau yang tadi April Skin warnanya hitam ya. Terus di sini sama ya packagingnya benar-benar mewah juga. Terus tapi dia gold nih. Jadi dia gold, kombinasi gold. Di sininya juga gold. Ini juga ada kuning, kayak kuning terang gitu. Nih, sedangkan April Skin dia warna hitam. Tapi kalau misalnya untuk besarnya sama sih. Untuk besarnya dia sama. Packagingnya hampir sama ya. Cuma di sini dia lebih tipis, datar. Tapi kalau misalnya Nasifik dia agak timbul gitu. Jadi agak masuk timbul gitu. Terus untuk belakangnya, belakangnya sama ya. Di sini ada mereknya yang pertama di atasnya. Di sini Nasifik, di sini April Skin. Terus di sini sama ada tulisan Korea. SPF-nya juga sama, SPF 50 plus. Jadi kalian tahu dong kalau misalnya produk udah SPF 50 tentunya bagus untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Terus untuk matte-nya made in Korea, sama-sama cushion made in Korea. Terus juga ada expired date-nya nih. Jadi untuk di belakangnya seperti ini, untuk keterangannya hampir sama ya, cushion pada umumnya lah ya. Terus untuk dalamnya, dalamnya di sini mereka juga sama, tekan-tekan juga di sini, ditekan. Pertama kita April Skin. Di sini juga terdiri dari kacanya. Tapi dia benar-benar elegan ya di sini ya, lihat sponnya warna hitam black gitu. Jadi benar-benar gampang banget kalau misalnya kotor dia nggak bakalan ya. Nih, tapi di sini dia ada sedikit kayak nih, kayak populasi udaranya. Jadi dia benar-benar kalau kita tekan kan dia nyerap gini ya. Nih, nyerap seperti ini. Itu April Skin. Kalau untuk Nasifik kita lihat packagingnya ya. Di sini dia warna ininya sponnya putih di luarnya, di dalamnya. Terus di sininya warna warna apa nih, kuning ya. Terus untuk sininya kuning. Ah, di sininya dia kayak ada dua gitu, dua warna gitu, nggak tahu nih seperti apa nih. Terus nih aku liatin ya perbedaannya di dalamnya seperti apanya, kalian bisa lihat nih. Jadi ini yang April Skin, dia ada sedikit ini tongga ini seperti ini. Tapi kalau misalnya Nasifik dia seperti ini aja. Oke. Terus di sini dalam perbedaannya benar-benar jelas banget ya perbedaannya seperti apa. Terus untuk halusnya sponsnya di sini lebih halus April Skin untuk sponsnya. Ini juga halus sih, cuma halusnya itu berbeda ya. Kalau ini dia halus banget, sedangkan yang ini dia bisa dibilang halus, cuma halusnya itu ini padat. Ini halusnya itu padat, tapi kalau ini lebih halusnya itu lebih ringan. Nah, seperti itu aja. Terus untuk harganya, aku buat deh April Skin harganya segini. Kalau untuk Nasifik harganya segini. Oke, kita langsung aja lihat perbedaan dari April Skin dan lihat perbedaan dari Nasifik. Di sebelah kanan aku pemakaian cushion April Skin dan di sebelah kiri aku pemakaian cushion Nasifik. Di sini.
Yang pertama kita coba yang apple skin untuk sebelah kanannya. Oke, ini kita puff aja, tekan. Tekan dia seperti ini. Wow, jadi pas kita tekan dia langsung muncul seperti ini. Baru kita tap. Jadi dia membuat suatu pola bunga-bunga seperti gambar, seperti pola kusen seperti ini. Yang sebelah kiri itu kita pakein nasi pink. Ini perbedaannya kulitnya. Tapi kalau misalnya untuk nasi pink ini dia sama sih. Langsung puff ke sini. Cuma di sini ada bentuk kayak gambar. Ini di sebelah kiri Nasivik, di sebelah kanan April Skin. Oke, kita lihat ya. Di sini kita review yang April Skin dulu. Nih. Ini untuk nutupin noda kulit wajah. Mereka perbandingannya sama, cuma lebih ringan yang Nasivik. Lebih ringan. Tapi untuk coverage yang bagus itu April Skin. Kalau hasilnya mau glowing, kalian bisa pakai Nasivik ini. Karena dia benar-benar hasilnya glowing. Sedangkan untuk April Skin ini, dia hasilnya itu lebih matte. Lebih matte, jadi kalian tinggal pilih aja mau hasilnya itu lebih glowing atau ke matte. Nih. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan warna tone kulit wajah kalian. Nanti dia ada beberapa warna. Ya, kalian tinggal pilih aja. Di sini aku pakai yang, ini sama-sama set 21. Bisa nge-review untuk ketahannya aku masih belum tahu karena masih lihat perbedaan dari keduanya aja. Untuk nanti kalau misalnya next video aja aku lihat untuk ketahanannya. Nih, kalian bisa buat di kolom komentar bagusnya aku buat video apa lagi, untuk nge-review produk apa lagi. Kalian bisa langsung aja buat di kolom komentar dan stay tune terus video-video terbaru. Dan makasih supportnya selama ini bagi yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Glowing, lebih lembab gitu, lebih basah ibaratnya, lebih glowing gitu. Tapi kalau misalnya apple skin dia lebih matte. Oke, bye bye.